Okey, assalamualaikum dan selamat kembali ke channel YouTube aku. Okey, untuk video kali ni aku nak tunjuk sikit, nak kongsi beberapa barang yang aku beli dekat Shopee. Okey. Ini barang dia. Dah macam gitar panjang. Okey. Okey, apa yang ada dekat dalam ni? Aku beli cover tingkap yang segitiga tu. Lepas tu lining chrome yang dekat tingkap tu berserta dengan handle chrome. Handle cover chrome, bukan handle chrome, handle cover chrome. Okey, aku beli barang ni dekat Shopee dengan harga yang aku rasa agak berpatutan daripada kedai-kedai yang ada dekat Shopee tu. Aku rasa kedai yang aku beli ni harga dia memang paling murah. Okey, kalau korang nak tahu kat mana aku beli, berapa harga dia, korang kena stay tune, tengok video ni sampai habis. Lepas tu jangan lupa subscribe. Okey. Okey, dah subscribe kan? Okey, sekarang kita nak acah-acah unboxing. Bagus juga ah dia punya packaging ni, aku puji. Kan? Tebal lagi. So buka. Okay guys, ni antara barang-barang yang aku beli yang ada dalam packaging tu. Okay, packaging memang bagus. Ada bubble wrap. Okay, ni handle cover chrome. Okay, ni door. Apa benda tau nama dia? Window trim. Window trim, bukan door trim lah. Window trim dengan cover segitiga yang dekat tingkap tu. Okay lah, quite nice juga lah. Dia punya finishing pun okay. Might be okay. Untuk tiga-tiga barang ni, okay, dia siap bagi receipt lah. Ni harga dia RM75, RM42 termasuk shipping. Tapi shipping ni aku dapat free shipping je. Sebab untuk yang 12-12 kan, dia beli lebih daripada 15, dia dapat free shipping. Ni lah barang aku beli. Window cover RM10, 99 sen. Door handle cover RM32. Okay, window trim RM36.80. Kenapa aku kata murah? Sebab ada kedai-kedai yang aku tengok ni, ada yang harga sampai 80, 40 lebih, 50. Yang ni aku boleh dapat harga dia RM36 yang paling murah lah, dalam banyak-banyak. Okay. Jadi korang tahu kedai mana aku beli, korang kena stay tune sampai akhir video. So sekarang, buat masa sekarang, korang layan lah time slap macam mana aku nak pasang dekat kereta aku, nice ke tak nice. Okay. So bye bye.
Okey, dah siap pasang dah. Fuh. Simple but nice. Tengok. Memang cantik. Semua ni dengan harga RM75 sahaja. Nampak? Itu auto handsome. Mana aku beli benda ni? Kat Shopee. Ni kedai dia eh. Nama kedai dia Kus Auto. Korang boleh search. Kat dalam ni ada macam-macam barang, daripada sekecil-kecil barang sampai ke sebesar-besar barang. Bukan untuk Myvi je, untuk macam-macam kereta lagi. Korang boleh usah-usah. Okay, so itu saja daripada aku untuk video kali ni. Assalamualaikum.